Selamat pagi anak-anak. Puji Tuhan, berjumpa kembali di hari ini. Tetap sehat dan bersemangat di hari yang baru ini. Sebelum memulai aktivitas hari ini, mari mengenal ciptaan Tuhan melalui renungan firman Tuhan pada pagi hari ini yang diambil dari buku Ciptaan Allah yang Mengagumkan. Dan pada pagi hari ini, saya ingin mengajak anak-anak sekalian untuk bersama dalam sebuah permainan kuis tentang reptil. Sebelum kita lanjutkan, mari kita awali dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang baru ini. Sekarang kami siap untuk mendengar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu hadir bersama kami untuk memberkati kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ayat renungan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab Ayub pasal 35 ayat yang ke-11, yang memberi kita akal budi melebihi binatang di bumi. Anak-anak sekalian, tahukah kamu bahwa dunia binatang dipenuhi dengan ribuan jenis makhluk yang berbeda? Pertanyaan-pertanyaan ini akan membantu kamu untuk belajar lebih banyak tentang tiga dari antaranya. Yang pertama, hewan apakah yang memiliki harapan kehidupan lebih panjang daripada manusia? A. Jerapah, B. Burung kakatua, ataukah C. Kura-kura kotak? Pertanyaan yang kedua, hewan manakah yang tidak hidup di padang gurun? A. Kadal monster hila, B. Buaya, ataukah C. Kalajengking? Dan pertanyaan yang ketiga, seberapa besarkah telur yang dapat dimakan oleh ular pemakan telur Afrika? A. Telur burung unta, B. Telur burung robin, ataukah C. Telur ayam? Anak-anak, mari kita lihat jawabannya. Nomor 1. Ya, jawabannya adalah C. Harapan hidup sebuah kura-kura kotak adalah sekitar 100 tahun. Bukankah itu menakjubkan? Mintalah orang tua atau gurumu untuk membantu kamu memikirkan banyak hal yang terjadi dalam 100 tahun terakhir. Kemudian, pikirkanlah tentang kura-kura kotak kecil dari tahun ke tahun yang berjalan di rumput, makan belatung, dan mungkin stroberi. Yesus pasti memiliki banyak cinta untuk makhluk kecil ini. Untuk pertanyaan yang kedua, kita lihat jawabannya. Ya, jawabannya adalah B. Buaya hidup di banyak tempat di seluruh dunia, tetapi tidak di padang gurun. Mereka harus berada di sekitar air. Dan untuk pertanyaan yang ketiga, jawabannya adalah C. Ya, ular pemakan telur dari Afrika bisa menelan sebesar telur ayam utuh, bahkan sekalipun telur itu lebih besar dari kepala ular itu sendiri. Gigi gergaji di bagian belakang tenggorokannya memecahkan cangkang telur saat turun ke tenggorokan ular. Bagian dalam telur ditelan, lalu cangkangnya diludahkan seperti butiran pelet putih yang bersih. Anak-anak, demikianlah kuis pada pagi hari ini. Dan luar biasa, anak-anak boleh menjawabnya dengan benar. Selamat untuk semua yang telah berhasil memberikan jawaban dengan benar.
Anak-anak, hari ini bersama kita melihat ciptaan Allah yang ajaib melalui beberapa binatang reptil yang telah kita kenal pada pagi hari ini. Terpujilah nama Tuhan Allah, Allah yang Maha Pencipta, yang telah menciptakan dunia ini dan segala isinya, bahkan segala makhluk yang ada di dalam air, di darat, maupun yang ada di udara. Anak-anak, sekali lagi, mari agungkan nama Tuhan, pujilah namanya, berterima kasih dan mengucap syukur kepada Tuhan atas segala ciptaannya yang begitu ajaib, yang begitu indah, dunia tempat tinggal kita, alam semesta yang begitu sempurna. Hari ini, nikmatilah alam ciptaan Tuhan bersama seluruh ciptaannya yang Tuhan telah sediakan bagi kita untuk kita menikmatinya. Alam yang indah, binatang-binatang dengan ciri khas yang berbeda, bunga-bunga yang indah yang berwarna-warni. Biarlah segala kepujian dan rahasia syukur kita hanya kepada Tuhan Allah pencipta kita. Kiranya hari ini kita hanya akan memuji Tuhan atas segala ciptaannya yang ajaib. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan melindungi anak-anak sekalian pada sepanjang hari ini. Amin. 不成